Selamat datang di SNB Project. Kali ini kita akan mengenal nama jalan Trikora yang merupakan salah satu jalan menuju kantor Kelurahan Gedong. Ini di depan Kelurahan Gedong. Saya akan menuju jalan Trikora yang merupakan salah satu akses jalan menuju kelurahan ini. Sebelah kanan kita itu adalah pabrik susu. Di sini kita akan menemukan sebuah taman yang indah punya PPSU Kelurahan Gedong. Ini taman itu. Semoga taman ini terus dirawat sehingga menjadi tempat terbuka hijau. Dan ini adalah jalan Trikora tersebut yang bersebelahan dengan pabrik susu Friesenplek atau biasa kita kenal dengan susu bendera. Dari sini kita lihat flyover Pasarbo yang merupakan satu tanda bahwa kita sudah dekat dengan jalan Trikora. Dari jalan ini kita bisa menuju ke kantor Kelurahan Gedong. Ini petunjuk arahnya yang ada di dalam taman, agak tertutup dengan rimbunnya pohon taman ini. Namanya Taman Trikora. Cukup luas Taman Trikora ini dan sudah terlihat sangat rapi, indah. Taman Trikora tersebut. Lalu kita menuju lurus ini jalan Trikora dan sebelah kanannya kita akan menemukan sebuah masjid yang bernama Uswatun Hasanah. Kita lurus lagi menelusuri jalan Trikora ini sampai bertemu pada jembatan ini. Di jembatan ini ada satu hal yang menarik. Nah, itu saluran air yang dipergunakan untuk membersihkan kali baru ini. By the way, ini namanya disebut kali baru atau orang kenal biasanya kali hek. Nah, disinilah para PPSU bekerja membersihkan sampah-sampah yang ada di kali baru ini. Ada memang bagian ini cukup luas jadi lebih mudah. Sebelah kanan kita itu adalah Jalan Raya Bogor. Beginilah suasana tempat seperti dibangunnya air terjun untuk mengambil sampah-sampah yang ada di sini. Nah, untuk seluruh warga, tolong stop buang sampah di kali baru ini ya. Ini bisa menyebabkan banjir loh buat saudara-saudara kita yang ada di hulu sana. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.